Spek lagi bersama gua, Trapfester sini kembali lagi di game Trapfester Zombies Hybrid. Jadi guys, kita back lagi di game yang satu gila ini. Dan sekarang kita sudah memasuki halaman baru guys. Kalau kemarin kita di halaman 1 sampai level 20, sekarang kita halaman 2 level 21 guys. Dan kita punya tanaman baru guys. Tapi untuk sebelumnya kita kan sudah mendapatkan ya batu tinggi air, lampu es, sama yang paling bagus sih ini sih menurut gua guys, si kipas angin duri ini ya. Soalnya dia ngenembak semua land gitu, lumayan berguna lah. Gak cuma tiup-tiup doang guys. Lalu nextnya kita bakal ke level 21 dan ada tanaman baru guys. Yaitu apa? Yaitu adalah pelontar kucing atau kucing pelontar gitu guys. Jadi dia kayak kucing gitu, bisa nembak segala arah sih harusnya. Lempar mentega gitu, lempar kol. Kita lihat saja lah, kita lihat kekuatannya. Langsung kita pilih last section aja. Lalu apa yang perlu diganti ya? Lampu es kayaknya kita ganti lah. Harga 350 juga sih ini. Mahal juga bro. Bentar, kayaknya tanaman gua agak mahal deh. Tapi nggak juga sih. Ya semoga aja bagus. Langsung aja, nggak takut gua. Oke, sekarang kita dikasih solarnya 800 ya. Lebih banyak dibandingkan kemarin. Oke. Apakah ada sesuatu yang menunggu gua nanti? Oke, kalau gua lihat sih ada zombie baru ya. Zombie yang si tukang gacha itu guys. Nah kalau dia gacha terus tiba-tiba gachanya dapet, dia meledak guys. Gue pengen tahu sih nanti di sini tuh gimana, apakah dia meledaknya lebih gede. Kalau misalnya lebih gede sih keterlaluan sih, akan agak susah sih kalau misalnya beneran terjadi ya. Nah kita tambahin solar dulu yang banyak. Oke, abis itu pot gratisan atas. Wah gue udah nggak lihat zombie lagi. Zombie dari mana aja datang ya. Oke, harusnya urusin bagian air aja sih. Ini air tambahin lagi. Abis itu sniper solar bawah, pot gratisan atas. Abis itu solar, ayo dong. Oi, oh, kalian lihat? Oh, yang dimakan mana? Oh, bagian bawah. Gue kira raja gue. No. Solar gue baru gue ini udah diserang sama si zombie polong, cuy. Oh no, ada kaleng. Ya udah pakai duri aja nggak sih? Cuy. Anjay, tembus semua. Ini sakit ya. Ini cuma sekedar kipas angin, bro. Ini kipas berduri, bro. Zombinya malah joget-joget dong. Oke, ranjau nih jomblo nih karena kita nggak punya apa-apa di sini. Abis itu sniper solar, please kasih gua nafas dulu ya. Ini gua belum taruh apa-apa loh. Luminya nggak ada kasihan apa? Kayaknya kita boleh taruh batu tinggi di air. Oke, meledak ya. Oke, sekarang sniper solar lagi. Abis itu polong lagi, pot gratisan. Tukang lompat. Aduh, ngapain gua taruh batu? Buang-buang waktu. No. Oke, matikan. Lebih polong ribet sih. Ya udah pakai kucing pelontar aja lah. Bentar, bisa taruh enggak? Di sini kah? Oh, bisa. Harusnya bisa di air juga sih. Sudah kuduga bisa lempar mentega sama kol. Siap. Abar gua enggak kelihatan nih. Kita kipas angin dulu lah. Biar kita lihat apa yang terjadi di luar sana. Kita tiup dulu. Kita lihat tuh. Tuh lihat tembakannya keren banget. Menteganya bisa balik arah, bisa muter balik, ada kaca spionnya, siap logic. Oke langsung ya, ya air mancur polong. Nah kayaknya itu cuma bisa di air nggak sih ini kucing pelontarnya guys. Gue punya firasat begitu ya, jadi kayaknya kita harus taruh di air aja, sisanya yang bagian darat kita pakai jamur semangka es sudah boleh. Sini yang mentega bisa melayang-layang gitu lah, keren-keren. Terus nembaknya dua gitu ya. Kalau kan kucing selalu nembaknya dua. Nah kan bisa di air dong. Ini seperti biasa guys. Atas no. Aman coy. Seperti biasa kita main teratai aja. Supaya apa? Supaya bisa nambah firepower lagi guys. Karena teratai itu sama dengan satu polong ya. Siap suruh bagian depan kayaknya. Ini bagusan begini gak sih? Namanya batu api gak sih? Nah biar kelihatan dikit kan, abis itu kebakar polong kita. Tapi walaupun mentega sama kolnya gak kebakar, itu yang kurang ya. Oke, push. Oke, kayaknya jamur semangka es boleh. Ini kucing pelontar boleh ya. Kucing pelontar lagi bisa pergi atas kan? Oh bisa toh. Ya udah gak perlu di air bro, ngapain di air. Buang-buang ada zombie gacha. Oh no, ada si tukang pesen satu lagi di zombie balon. Kita tiup-tiupin. Macai. No, jangan meledak dulu. Dia bisa pakai topi. No. Sampai meledak sih gak lucu, woy. Gak lucu, bro.
No, aduh, ini zombie balon ribet benar sih. Nah, kita ledakin lah, nuklir. Si tukang pesan satu lagi itu banyak guys. Kerjanya cuma pesan satu lagi. Bawel kamu ya. Pesan satu lagi. Nih, makan nih. Pesan satu lagi. Nah, beku coy. Udah gergetan sama si tukang pesan satu lagi guys. Lebih apaan sih itu? Semon-semon mulu. Oh ya, walaupun sebenarnya ya nggak masa sih, empuk lah. Cuma dia ganggu aja guys. Ganggu, gua nggak suka liatnya. Abis itu dia ngejoget-joget dulu lagi. Dikira ini dance battle gitu. Aneh guys, aneh. Udah, cepet. Jambu es. Ini bukan jambu es. Jambu semangka es. Gua selalu tuker ya. Jambu es sama jambu semangka es tuh hampir sama ngomongnya. Oke, abis itu tambahin kucing pelontar bawah. Boleh. Udah mulai rame kayaknya. Air mancur polong boleh lagi deh. Kurang firepower nih sekarang kita. Matari. Ayo udah. Kita bom aja atas nanti. Enggak nih. Dar. Aduh, enggak cashback dong. Gua kena tipu. Cuma dapat 2 doang. Ya udah, air mancur polong, let's go. No, zombie gacha sudah mulai. Apakah ini waktu buat tiup? Oh, enggak ada sih. Apa-apa sih. Enggak perlu. Oke, gangguan tua tewas. Kita tambahkan kucing water lagi. Let's go. Entah tuh ada zombie di bawah ya. Oh, aman. Bisa diatur. Oke, baru wave 2 ya. Ini baru wave 2 ya selama ini. Udah, air mancur polong dulu. Let's go. Atas diserang. Pot gratisan lupa gua taruh. Oke, boleh kita tamen teratai-teratai lah. Gua gak bisa tahu di bawahnya. No. Gua gak bisa tahu di bawahnya sekarang, guys. No. Ah, polong gua. Padahal teratai ini bagus tuh, jangan salah guys. Gua sengaja tahu teratai polong supaya biar firepower nambah kan. Terus baru di atasnya air mancur polong. Dadah, gas, kita tiup-tiupin. Oh iya, hilang guys. Si tukang pesan satu lagi itu hilang juga kena tiup. Berarti gua cepet ya, harus pasen. Udah, kucing pelontar depan aja dah, persetan cuy. Setan, gua bingung mau taruh apa lagi. Let's go. Bom. Dar. Mantep banget cuy. Push. Kita langsung nuklir, nice. Kerja bagus armanku. Maju terus. Gila, tembakannya bener. Itu jamur semangka es. Itu jambu es. Abis itu kucing melontar. Abis itu batu lagi. Abis itu pot gratisan. Bagian bawah kayaknya butuh api lagi deh. So, kita nggak butuh lampu ya ternyata guys. Batu api kita itu bisa kasih penglihatan. Abis itu ya taruhin batu tinggi air. Oke, ini si gacha nggak meledak kan ya. Gue belum lihat nih kalau dia meledak gimana. Taruh apa lagi ya. Bom. Dar. Wah, gue nembak apa cuy. Emang apa itu bro? Sebatu api lagi, nice. Batu api sampai double gini ya. Scope lah, ganti. Biar nggak boros tepat. Oke, ini wave terakhir kak. Saatnya kita tiup. Susu. Anjay, apa lu pesen satu lagi ya. Makan tuh kipas angin. Oke, gagal keluar tewas. Oke, kelar. Kayaknya lama-lama makin sulit aja ya. Ini levelnya, ini baru satu level. Dan dapat bintang paku spike star fruit, shoot small star fruit on 5 direction and zombie tramples them. Oh, kayaknya bagus deh. Dia nggak bisa dimakan berarti ya. Ini map apa bro? Oke, kayaknya pot gratisan kita ganti dengan ini. Air masih ada guys. Air masih ada. Ini map baru sepertinya. Map buatan dari developer ya. Good job. Thank you banget developernya sudah membuat game ini. Luar biasa bagus ya. Ini kita apa nih? Lawan zombie squad. Oh, masih sama ya. Oke. Begini doang. Let's rock. Gak ada masalah. No, tidur. Loh, kok ada HP-nya? Oh, ada toggle buat lihat HP, guys. Bentar, gua bisa tahu tanaman di sini. Guys. Gua baru inget nih batu ya. ulang. Berarti kita tidak bisa melempar pot gratisan kita begitu saja, guys. Udahlah, ranjau, guys. Memang terpaksa ya, ranjau harus dibuang dan kita ganti dengan pot. Kalau enggak kita enggak jalan-jalan. Enggak apa-apa, kita enggak punya ranjau, tapi setidaknya kita punya pot gratisan. Boleh lah. Masih boleh lah, karena kita masih bisa nembak lah. Pot gratisannya enggak nembak ya? Tidur ya.
Aduh, bakal ribet sih. Yaudah, kita banyakin pot gratisan kita dulu lah. Solar gratisan. Oke, kerucut sudah mulai datang ya, cuy cuy. Udah tahu ini aja lah, soalnya bisa nembak kemana aja. Oke, harusnya udah cukup dengan satu tanaman kita. Abis itu kita fokus ke solar. Ayo dong, solar. Yuk, solar jamur. Bagian bawah tambahin pot. Pot kita nggak boleh dibiarkan diam ya. Harus dinyalakan terus nih. Harus ditanam-tanamin. Nah, abis itu pot gratisan lagi. Oke, nah ini boleh nih. Solar jamur sudah semua lain udah punya ya. Tinggal pot. Abis itu sniper ya, sniper atau batu tinggi lah, batu tinggi air, pot lagi, sniper solar. Nah ini, kali ini kita memang harus fokus tanam pot guys, dibanding apapun ya, karena ini penting banget. Kalau nggak, ntar kita bisa tanam apapun, udah, kita pasti tewas, fix pasti tewas banget. Nah, kita percepat dikit, udah mulai ada kaleng ya, pot. Oke, boleh nggak sih tau paku di sini? Oh, bisa. Oh, bisa gitu. Yaudah, tambahin batu. Ini mulai rame aja, bro. Paku. Kita harus taruh paku. Ternyata salah gue cara mainnya. Nah, paku di sini. Nice. Dia bisa nembak segala arah, guys. Bintangnya. Tapi nggak gini juga. Jambu es dulu lah. Apa sih kamu? Dar, bekukan dulu. Santai dulu, bro. Kenapa buru-buru amat, bro? Emang lo gini kejar apa? Oke, tambahin pot lagi, batu. Tukang pesan satu lagi di sini lagi. No, kita bisa tiup tapi janganlah. Belum waktunya. Tambahin paku yang banyak. Sniper solar, let's go. Batu tinggi air. Oke, sudah mulai aman. Gue taruh pot di sini ya. Pot di depan kayaknya cuma buang-buang waktu, tapi nggak apa-apa. Lumayan lama-lama. Oke. Kayaknya waktunya kita taruh kolong air mancur gak sih? Ya, kita bisa taruh di teratai nih. Sekarang gue taruhnya di atas teratai ya guys, biar untung. Gue gak mau taruh di air lagi ya. Nah, kalau ini kan enak tuh. Kolong gak bisa nembak guys. Ini kan better gitu ya. Atau gak bisa nembak ya? Bisa guys. Ini trik gue ya. Jadi kalian jangan taruh kolong air mancur tuh tanpa teratai. Itu rugi, sangat rugi. Oke, kita percepat dikit gak sih? Salah pencet. Oke, paku banyakin gak sih? Paku banyakin. Sudah masuk kolong. Teratai. Jombol digagantuar. Ledakin lah. Oh no, gak bisa. Lupa gua. No. Matikan dulu. Dar. Tiup. No. Kalian lihat gak? Kipas angin gua bisa-bisanya coy. Digeprek. No. Woi. Oh, untung dia gacanya di atas ya. aman. Karena tambahin paku lagi. Tidak bisa dibiarkan. Kayaknya perlu jamur semangka es gak sih? Jamur semangka es perlu nih. Oke, sekarang kita butuh paku lagi, paku banyakin. Aduh, si jombo. Jombo nih gagantuan harus diurusin. Kita pakai kagrum nuklir. Let's go, keluar. Oke, sekarang tinggal urusin ini ya. Tinggal urusin ini ya, tidak jadi. Aduh, gimana? Ah, bom nggak bisa. Jambu es kah? Pakukan. Habis itu pecahkan. Nice. Habis itu ledakan. Dar. Jadi mata. Wih, kok dapat banyak kok. Dapat banyak. Dari mana sih? Oke, gagal keluar, mati, yes. Habis itu, aduh, belum bisa tiup ya, masih belum bisa tiup. Nah, paku, banyakin paku. Mati kan kayak di bawah. Jamur semangka es, bukan dulu, habis itu tiup. Ah, tiup. Warkat, paku, cuk. Duri-duri, melayang ini bagus banget ya. Batu lagi. Biar kebakar. Strategi post fire. Oke. Habis itu jamur semangka es. Oke, aman. Harusnya ada beku semua nih. Ini bagian atas belum dibekukan. Paku lagi. Oke. Harusnya gue pakai itu ya, cabe kembar ya. Ini esnya ribet juga kalau nggak dibakar. Tapi nggak apa-apa, nggak takut gue. Dah, final wave lah.
Lumayan. Lumayan agak sulit dibanding sebelumnya. Cuma nggak takut. Kita totoroin aja. Oke, ini bisa gue tiup. Tidak bisa. Masih dalam cooldown. Ayo lanjut, tolong lagi. Abis itu batu api. Udah, kebakar semua guys. Mereka bakal panas dingin sih dunia. Kelar kah? Yes, kelar bro. Lanjut. Apa nih? Batu magnet. Siap. Batu dengan magnet. Remove metal to block zombies attack. Berarti gue tidak perlu pakai batu api kah? Batu api kita ganti, berarti tidak ada api-apian lagi. Tidak ada bakar-bakar lagi guys. Ya polongan sekali ya, polongan sakti. Kita gantian aja guys, kayaknya terlalu curang juga ya. Itu air mancur polong, polong air mancur. Gak apa-apa. Kita jangan nge-spam dengan tanaman yang sama guys. Kita ganti-ganti ya, biar apa? Biar lebih beda aja. Lebih divergent, apa sih divergent? Diversi aja gitu ya. Oke, ini kita langsung taruh ini aja lah. Dia bisa nembak semuanya. Ini kucing pelontar boleh juga sih. Dia bisa nge-stun aja yang gue suka ya. Cut. Baru kali ini loh. Dia kembar guys. Kucing kembar ini. Ada-ada aja ya. Walaupun sebenernya gue gak suka si pelontar ini guys. Pelontar call itu gak ada damage bro. Mending polong aja. Tapi gak apa. Karena dia digabung gue jadi demen. Oh ya gue lupa taruh polong cuy. Cepat-cepat dikit lah. Aduh ngapain sniper solar gue taruh di sini ya. Cepat. Apa solar? Boleh ya, tambahin paku di sini. Let's go. Habis itu kenapa solar? Aduh, kenapa jadi gini posisinya? Ini jelek banget sih posisinya. Oke, enggak apa-apa. Batu tinggi di depan. Dia front line, pot jangan lupa ditaro. Oke, sniper solar boleh. Ratai lagi. Pot majuan. Si kaleng harusnya bisa. Oh, si pesan satu lagi sudah mulai muncul. Tambahin paku nggak sih biar langsung kena ke kepala dia. Nice, langsung headshot. Oke, ini kaleng udah mulai ada aja. Bisa gua tiup sih, cuma nanti aja. Rukah gua tiup. Atau kita main batu dulu ya, batu magnet. Bisa ditarik guys. Helm itemnya bisa ditarik. Oke, itu kelemahannya. Itu kelemahannya, cuy. Itu kelemahannya. Saya suka. Oke, ini apa solar? Aduh, ini bakal nggak apa-apa. Bawa ada paku, aman. Let's go. Kita butuh batu magnet yang banyak. Sekarang kucing pelontar kita taruh. Batu magnet lagi nggak sih? Batu magnet cooldownnya lama juga, cuy. Lama. Oke, batu magnet. Nice. Udah nggak ada proteksi, guys. Helmet proteksinya sudah hilang ya. Jadi mereka langsung headshot. Oke, habis itu tambahkan maybe kita butuh jamur semangka es. Nah, sekarang kan kita nggak punya air mancur polong. Jadi kita bisa pakai jamur semangka es lagi guys. Biar beku-bekunya ya. Nah, tinggal kita tambahin kucing pelontar di atas. Pot lagi. Oke, habis itu kita percepat dikit. Ini wave pertama ya, ada 3 wave. Oke, weh! Apaan ini? Oke, paku. Gue lupa taruh paku. Oke, bagian bawah. Aman. Batu tinggi di air. Bukuin kek. Oke, ini kita nggak pakai tanaman tower loh dari tadi, guys. Belum ada situasi yang membutuhkan gitu. Oke, abis itu paku lagi. Abis itu kucing pelontar. Tinggal tambah satu ini nih. Jamu semangka es. Oh, ketarik magnetnya. Gacanya guys, mampus kamu ya. Oh, kelemahannya itu guys, batu magnet cuy. Oke, habis itu batu magnet lagi. Atas kayaknya dalam bahaya. Kita tiup-tiupin gak sih, tapi gak ada zombie di bawah sih. Udah kita bom, dar. Oke, jadi matahari dulu, kita akan keluar. Jamu semangka es. Oke, habis itu batu tinggi. Mampus, ketarik. Aman. Bocil lu ngapain, bro? Oke, jomo ini udah jadi nggak masalah. Nah, abis itu kucing pelontar lagi. Abis itu jamur semangka es bisa ditaruh sekarang. Oke. Cepat dikit aja nanti. Cepat dikit. Sampai ratai. Jamur semangka es lagi depan. Aduh, polongnya seharusnya ya. Salah. Polongnya. Gue belum taruh polongnya sih.
Oke lah, taruh lah matahari gue menumpuk cuy. Oke, habis itu paku, ini jumbo nih ribet ya. Nice, pecah sampai digilas. Masih kita bom dar, jadi tiup lah, kita kuatkan duri-duri kita, paku-paku sakit ini. Nice, itu ya udahlah, kita taruh apapun lah, apapun itu. So, push, paku. Pokoknya depan front line kita. Habis itu jamur semakai lagi. Habis itu paku lagi di atas. Eh, tangan gue lebih capek tekan duitnya nih. Ini duitnya banyak banget guys, koin-koinnya. Paku. Ada si, aduh, tangga. Kita tarik dulu tangganya, enak aja lu mau pakai tangga. Habis itu kucing pelontar boleh di air. Habis itu bawah kita majukan dengan Mongers lagi, let's go. Paku lagi atas, ambil jumbo ini kita hancurkan dulu bannya. Oke, mulai rame, kita butuh namanya bom solar, jar kena, dapat cashback. Habis itu nuklir di air biar dapat meledakan lagi. Jumbo ini kita pecah-pecahin. Oke, nice, nuklir meledak, good job. Batu magnet lagi. Oke, teratasi bro, teratasi. Oke, gue sudah dapat feel nah guys, ternyata boleh. Jumbo ini langsung lagi kita pecahkan bannya. Batu magnet lagi cooldown. Oke, aman. Oke, wave terakhir ternyata lebih gampang ya. Oke, duit kita ada 2000 ya. Yang gold, untuk silver 1100. Diamond nggak tahu dapat dari mana ya. Mungkin harus main mini games. Tanaman apa lagi? Gue paling suka ini guys, Gatling Polong. Akhirnya tanaman favorit gue dari zaman kecil guys, yaitu polong Gatling. Tapi ini polong Gatling ada pelontarnya ya. Nembak 4 polong sama nembak 4 call. What is this? Ini kayaknya sepertinya bagus. Kita pakai enggak sih? Tapi kita harus ganti nih. Kita harus relakan. Ya udah, kita sudah tidak memakai jamur es lagi, guys. Kita udah punya kangkung nuklir sama bom solar. Kurang apa lagi gitu ya? Langsung aja kita pakai tanaman favorit gua dari zaman kecil, guys. Polong Gatling. Let's go. Taruh dulu. Harganya jadi lebih dikit ya. Solar gua makin dikit nih, guys. Tidak bagus. Tidak bagus sih. Kayaknya apaan, cuy? Ini apaan? Kita kayaknya dalam bahaya. Tapi kayak gini bisa lah. Oke. Nembak ya, minimal nembak sekali sebelum lu kena giles. Nice. Oke, nembak bawah. Nice, membantu, guys. Oke, meledak. Apa sih? Awal-awal udah keluar jomboni itu. Enggak apa namanya? Jahat banget anjir. Oke, ini ada si kerucut ya, kerucut. Batu tinggi bisa lah ya, kuat. Habis itu sniper solar. Habis itu bagian atas bisa pakai ini sih, paku. Oke. Habis itu teratai solar lagi. Nice, langsung mati coy. Langsung mati loh. Itu jangan diremehkan guys. Paku ini sakit coy sebenarnya. Pot gratisan lupa mulu gua. Oke, kayaknya ini waktunya saat kita pakai ini nih, kucing pelontar ya. Aduh, mati, jangan. Oh. Tunggu, aman. Oke, matikan ya. Nah, kucing pelontar, let's go. Matikan. Oke, luar biasa. Tapi udah gak simetris lagi, guys. Kayaknya persetan sama simetris gak sih? Berarti kita bisa bertahan hidup aja. Oke, kita butuh solar dulu ya. Solar kita masih dikit. Sniper solar pun belum semuanya nih. Oke, ini kaleng ya. Aduh, harusnya pakai batu tinggi. Atau gak magnet aja kali. Magnet langsung, jebret. Nice. Ya walaupun ini masih ada kepala batunya sih. Ribet kepala batunya. Oke. Sniper solar lagi 2 ya. Sniper solar 2 kita bisa langsung pakai tanaman lain. Oke, ini ada si. Oh, nice. Gue lupa batu tinggi bisa tarik itu ya. Ah, mau lompat aja di air. Sniper solar. Masih bisa tunggu. Aduh, ini polong Gatling gue coy. Polong Gatling pelontar. Oke, aman. 400 harga. Nah, saatnya kita taruh di mana? Di sini. Kita lihat. Tutut. Anjay. Ini namanya Gatling Artillery, guys. Wah, polong Gatling Artillery call. Siap, namanya panjang banget. Wow. Polong Gatling is the best. Oke, gue bakal pakai terus sih.
persennya dengan air mancur polong, guys. Kita pakai polong gatling kehebatan kita ya. Oke, please tarik ya, tarik. Nice. Untung di stun ya. Polong gatling lagi. No. Pesan satu lagi. Oke, matikan. Oke, mungkin bagian air kita boleh taruh sesuatu enggak sih? Taruh ini enggak sih, kayak tail atau kucing pelontar. Oke, taruh pot lagi. Polong gatling kita banyakin. Let's go. Cepat-cepat dikit. Jamur semangka es sekarang. Jamur semangka es, tapi gue gak tau mau tau dimana. Oke, polong gatling aja bawah. Let's go. Matikan, si lumba-lumba. Oh, tapi gak bisa dilompatin juga sih. Kan tuh batu tinggi kan. Oke, sekarang tinggal taruh paku di depan ya. Siapa jamur semangka es dulu gak sih. Eh, jangan deh, paku. Wah, itu jumbo nih bro. Ah, oh, no, jumbo nih lagi bro. Harus dibom nih. Dar. Harus dihancurkan sih. Ya, mungkin dua polongan. Gatling polong boleh lah. Abis itu kita tiup-tiupin. Keluarkan paku-paku nggak jelas. Terus paku lagi, pecahkan bannya. Oke, nice. Matikan gagang keluar. Ayo. Ini kita boleh lah tambahin kucing pelontar buat nge-stun. Kita butuh stunnya. Paku-paku. Oke. No. No. Ini jumbo nih back bener sih. Pecahkan bannya. Nice. Let's go. Cepat dikit nanti. Pot lagi. Paku-paku. Jangan-jangan. Kita pakai polong gatling aja. Tot. Ah, nice. Ini si gatling kan. Tembak terus. Fire. Ini polong tentara, guys. Polong tentara yang full dengan senjata OP gitu ya. Itu kucing. Pontar lagi. Ayo. Kita butuh solar. Oke, polongan gua bahkan nggak sempat kepake. Polongan gua kayaknya harusnya jangan dipakai. Ngapain gua scope lagi? Bodoh kali. Bom solar. Kok nggak bisa taruh sih? Lah, kolnya hilang dong. Lu juga gua tamain bom solar, udah hilang aja. Oke, sekarang kita jamur semangka, dilupakan lagi dong. Jamur semangka gua dilupakan, guys. Padahal tuh bagus anjir. Oke, ini kita pecahkan dulu banyak. Oh, bisa taruh. Bentar, oke, nice. Pecah. Batu magnet lagi nggak sih? Oke, kurang magnetnya. Ada kudanya soalnya, guys. Habis itu kita bom solar. Jamur semangka aja lah. Kita slow-slowin lah. Oke, let's go. Atas kita pakukan. Aduh, salah ya. Udah keburu hancur. Oke, jamur semangkanya belum bisa ditaruh ya. Mungkin kita boleh pakai nuklir lah. Dar. Oh, datang lagi dong. Oke, kita push. Ya, bagian tengah kita boleh pakai ini lah. Boleh pakai polong gatling juga. Biar power kita kuat banget. Paku buat domboni aja. Oke, jamur semangka es, ayo dong. Oke, jamur semangka es boleh. Pot lagi. Maybe magnet kali ya. Batu magnet kita butuh. Satu lagi. Nice. Aduh, bakal digilas. Jangan sampai digilas. Oke, duit. Jangan lupa ambil duit. Ayo. Gue butuh solar. Nah, sepolong gatling. Oke, udah aman harusnya. Terus batu tinggi agar panan. Oke, itu bocil ngapain lu? Mau atraksi kah? Pot lagi. Weh. Jumbo nih. Jangan sampai keinjak ini ya. Batu magnet kita sayang. Udahnya lama banget. Mentega lagi. Masuk paku di atas. Batu magnet lagi ya sih. Batu magnet lagi. Kita butuh magnet lebih banyak. Habis itu frontline-nya kita pakai jamur semangka. Oke. Ini wave terakhir. Yang ditunggu guys. Wave terakhir. Oke. Tiang semua tapi kayaknya nggak masalah. Tiang itu bukan itu ya. Terbuat dari logam ya. Ini nggak kena magnet ya. Oke. Let's go. Mungkin dia terbuat dari logam lain deh. Weh. Apa ini cuy? Pot solar? Siap pot solar cuy. Sunflower pot. Pot solar. Apakah kita masuk ke map baru? Yap, kita sudah masuk ke map baru lagi. Tapi sepertinya episode ini sampai sini dulu guys. Kita bakal lanjutinnya di next episode saja guys. Wah,
untuk level ini sangat luar biasa bagus guys. Terutama kita dapat tanaman yang gue tunggu-tunggu guys, yaitu Polong Gatling, tapi dengan artileri di atas kepalanya. Luar biasa guys. Dan sekarang kita memasuki ya level memakai pot solar. Kita nggak tahu ya bakal susah atau enggak, tapi kalau gue lihat zoomnya masih sama aja. Jadi kita lihat saja. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.